Halo sahabat-sahabat dimanapun kalian berada. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan kali ini. Hari ini selamat menonton konten kita kali ini. Saya akan berbincang bersama sahabat ganting saya yang ada di samping ini. Dia adalah salah satu siswa kelas kursus yang belajar fotojurnalis. Ini bro, apa kabar? Kabar baik. Ini dengan siapa nih namanya? Rusli. Oke. Rusli, mahasiswa atau? Saya mahasiswa. Semester berapa sekarang? Akhir semester. Akhir semester. Luar biasa. Kenapa Rusli mau belajar fotografi? Tertarik dengan perkembangan yang terjadi di sini dan juga ada motivasi yang terbangun sendiri dan juga melihat beberapa karya-karya dari beberapa kakak-kakak yang sudah saya sempat lihat. Itu menjadi termotivasi untuk saya belajar fotojurnalis. Wow, luar biasa sekali ya. Saudara Rusli sendiri asal dari mana? Untuk saya berasal dari Kabupaten Jaya Wijaya. Oh, dari Wamena? Dari Wamena. Luar biasa. Dengan adanya kelas yang kita buka ini, menurut Rusli bagaimana? Sangat membantu atau tidak? Untuk kelas yang sudah dibuka ini sangat membantu sekali. Apalagi kami yang kalangan muda. Yeah. Ini kesempatan untuk kita belajar di tempat ini. Sangat, sangat luar biasa sekali. Oke. Harapan apa yang pengen Rusli setelah belajar ikut kursus ini, harapan apa yang Rusli mau lakukan? Mungkin harapan saya ke depan melalui kelas ini bisa mengembangkan bakat-bakat yang ada pada kami anak-anak muda-mudi, yang lebih khususnya kami anak-anak Papua. Oke, luar biasa. Oke, pemirsa, ini teman atau adik atau kakak, teman-teman di sana, jika kalian berminat untuk belajar di kelas kursus TSR Entertainment, kami sangat mengharapkan Anda untuk datang bergabung dan datang belajar. Nah, kalian tidak salah belajar di kami karena ada guru-guru yang selalu bersedia untuk mengajarkan hal-hal positif demi perkembangan kemajuan anak-anak muda. Dan apa Rusli mau disampaikan kepada publik buat teman pentingnya foto? Untuk mengenai foto sendiri, ini adalah salah satu karya ilmiah. Lewat foto ini kami bisa cantumkan kita segala isi hati kami melalui ini karya-karya yang nanti kami akan belajar. Dan ini adalah kesempatan kami bagaimana kami bisa kembangkan kita punya potensi bakat yang ada melalui karya ini untuk beritahu pada publik melalui karya yang ada. Terima kasih. Dan respon apa terhadap News for Entertainment yang mau disampaikan buat teman-teman yang menjalankan manajemen apa? Respon mungkin saya sebagai pemula yang belajar, mungkin harapan baiknya kepada kawan-kawan yang sudah membuka kelas dan juga yang sudah ada dalam News for Entertainment untuk bekerja sama agar kedepannya lebih baik lagi dari sekarang. Terima kasih semuanya, teman-teman YouTube dimanapun kalian berada. Senang sekali sudah menonton kita punya konten tentang bagaimana adik-adik saya belajar di News for Entertainment. Nah, itulah sedikit berbincang-bincang seputar dunia fotografi yang akan dipelajari oleh adik Adinda tercinta, saudara Rosliya. Tuhan berkati, bro, terus semangat, dan semoga harapan saya menjadi yang terbaik buat tanah Papua dan lebih khusus di Wamena, kembangkan dunia fotografi, dan hal itu menjadi satu betul loncatan buat Rusli berkembang terus di perkembangan skill pribadi Rusli. Tuhan berkati, bro. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman di sana. Jangan lupa subscribe kita buat channel ini, dukung terus kita punya movement hari ini. We'll be right back.